Suara rintik riuh kembali terdengar lagi. Pepohonan, pesawahan yang terhembus angin, serta kicauan burung-burung kecil seakan ikut gembira bernyanyi menyambut kalian kembali. Biarkan tetes air matamu mengering. Biarkan terganti dengan asa yang terlukis di pelupuk mata. Oh, sungguh saat kalian jauh di sana, rasa cinta dalam dadaku membuncah, memenuhi segenap jiwa. Namun, rasa itu kian pergi saat kita bersama kembali. Dalam doa yang kusematkan sepanjang malam, mengharap kita dapat lagi bertemu, tenggelam dalam buaian pencari ilmu seperti waktu itu. Oh, anak-anakku, jalanmu masih panjang. Di sana masih banyak rintangan. Tekun dalam mencari ilmu adalah kebijaksanaan yang harus kita lakukan untuk meraih kebahagiaan di masa depan. Kembali dalam pesantren, melaksanakan kewajiban dan ketertiban, melatih diri menjadi pribadi yang sederhana dan dewasa. Dalam keterbiasaan, suara ribuan santri yang mengaji menghidupkan kembali suasana-suasana masjid yang sempat pergi. Oh, anak-anakku, tiada kegembiraan dalam hatiku selain melihat kalian tekun dalam mengasah ilmu, menderai setiap nasihat yang terucap dari para guru. Karena aku berharap kalian akan menjadi penerang, menjadi penolong setiap orang. Tetaplah istiqomah, meski banyak hal sulit yang melelahkan. Meski berat pun tetap bertahan, perjuangan yang panjang, setan pedih yang terukir, bahagia dan duka biarlah berlalu bersama kebahagiaan yang akan menanti di penghujung waktu. Kini, bersama para pecinta, dalam sebuah harapan dan satu tujuan untuk kesuksesan, satu tujuan untuk kemajuan, satu tujuan bersama, yaitu mencari ridhonya.